Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kira-kira minyak wangi atau juga dengan minyak rambut, parfum yang kita gunakan yang bercampur dengan alkohol? Di sini antara mutasyaddid dengan mutasahil. Jadi ada yang khifa, ada yang pendapatnya agak lebih bertoleran, ada juga dengan yang pendapatnya ketat. Jadi di antara daripada penulis-penulis kita atau di antara daripada ulama cendekiawan kita, ulama kontemporer yang sangat-sangat ketat tentang masalah alkohol itu adalah Syed Hasan Segab daripada Jordan. Jadi beliau menulis satu buah kitab namanya An-Nuqul fi Tahrimil Kuhul. An-Nuqul fi Tahrimil Kuhul. Jadi di situ beliau sebutkan empat pendapat daripada ulama yang mengharamkan alkohol secara mutlak. Alkohol yang ada pada spidol, alkohol yang ada pada obat-obatan, alkohol yang ada pada minyak harum, alkohol yang ada pada alat-alat kosmetik, alkohol yang ada pada minyak rambut. Jadi alkohol yang bagaimanapun banyak atau juga sedikit tidak ada perbedaannya menurut pendapat yang pertama. Bahkan di situ kata beliau menurut ashab al-madzhabil arba'ah, menurut empat mazhab di dalam kitab An-Nuqul, tapi pernah baca kitab tersebut, memang dinukilkan daripada empat mazhab. Sehingga sampai yang dengan kita tahu menurut ulama Hanafiyah tidak mengapa dengan kita meminum najis, boleh-boleh saja. Jadi bagaimana pendapat ulama yang mengatakan alkohol itu dengan persentase yang tak ketara banyak, yang relatif sedikit, jadi kata mereka itu tidak mengapa. Itu bersandar kepada pendapat ulama Hanafiyah yang membolehkan dengan kita meminum nabis. Jadi nabis itu adalah daripada buah anggur atau juga daripada buah korma yang disimpan, yang diperam dalam 1-2 malam tapi belum berubah menjadi minuman keras. Belum berubah sampai pada tahap memabukkan. Jadi peringkatnya sudah peringkat sampai seperti dengan buah tapai. Sudah buah tapai, sudah keluar buih. Jadi kalau seandainya kita minum atau kita makan masih oke lagi. Tapi kalau kita makan banyak itu bisa memabukkan. Pendapat yang mengatakan alkohol kalau tidak banyak itu dimaafkan, itu dikiaskan kepada cerita nabis tadi itu. Jadi dengan nabis. Jadi dalam mazhab Hanafi, minuman daripada sumpama nabis itu kalau kita minum dalam ukuran belum ukuran dengan ukuran yang tidak sampai memabukkan itu tidak mengapa. Tapi kalau seandainya yang kita minum itu adalah khamar, arak, minuman keras, banyak atau sedikit itu tidak ada perbedaannya. Maharuma katsiruhu faqaliluhu haram. Sedikit pada saat banyak diharamkan, sedikit pun juga hukumnya sama. Nih kalau seandainya khamar, sementara dengan alkohol tadi itu kena terkiaskan kepada nabis, kena terkiasan kepada nabis. Jadi kalau ternyata alkohol yang ada dalam obat-obatan, yang ada pada minyak rambut dan juga minyak harum atau harum-haruman, itu tidak sampai kepada tahap yang bisa, yang boleh memabukkan, itu dimaafkan, boleh-boleh saja dengan kita menggunakannya. Babul ihtiyati la yakhfa, babul ihtiyat atau babul wara'i la yakhfa. Eloknya cari parfum, cari minyak rambut yang tidak ada alkoholnya. Tapi pada masa yang sama, jangan kita katakan batal sembahyang kamu, wajib ada cuci dan basuh rambut Anda karena kamu menggunakan minyak rambut yang ada alkoholnya. Dengan orang ramai kita bertoleransi, tapi dengan diri pribadi kita sendiri, kita ambil pendapat yang lebih selamat. Silakan.